Halo. Lancar nggak sih? Lancar ya? Iya lancar. Oke. Asik banget. BTW, guys. Aku sambil makan ya, guys. Lapar. Hehe. Belum makan. Sekarang udah jam berapa? Sekarang jam 4. Belum makan sore. Kalian udah makan sore? Tebak aku makan apa? Ih, kelihatan sumpit, ih, kelihatan lah. Aku mau perbaikan gizi. Wede, perbaikan gizi tuh. Aku makan jejeng. Ih. Golden hour enggak sih? Wede. Bersinar sushinya. Selamat makan, guys. Oh iya, pada minta jiko. Aku jiko dulu ya? Jiko dulu nggak, guys? Oke, abis ini jiko bentar. Nah, aku jiko nih, guys. Brum brum, melaju cepat bagai motor 1000 cc. Aku si gadis penyuka motor. Halo semuanya, aku Amanda. Mohon bantuannya, ini SR pertama aku. Betul, ini aku udah makan dari tadi. Cuman harus SR, jadi sambil makan. Gak apa-apa ya, ayo kita makan bareng. Aku lihat di Twitter ada yang mau makan mie ayam gak sih? Aku juga tadi mau beli mie ayam, tapi gak jadi. Mie ayamnya tutup. Gitu. Oh ya, kemarin kan aku open question box ya di IG. Terus aku nanya kan rekomendasi lagu. Nah, rencananya aku sekarang mau coba nih play rekomendasi lagu yang dari kalian. Cuman pertama aku mau ngasih kalian dulu rekomendasi yang aku mau buat kalian dengerin. Sekalian aku pasangin lagunya. Ini aku muncul kan ya? Maksudnya nggak hitam screennya. Ngomongin Avenged Sevenfold, lihat deh guys. Kebaca gak sih? Keren banget. Amanda Sukmavold. Widih. Makasih kakak ini. Keren banget kan guys? Lucu banget. Terus ini City. Kelihatan gak sih? City of Idol. Widih. Nah, pertama tuh aku mau ngasih tahu ke kalian kalau aku tuh nggak cuman suka Avenged Sevenfold. Jadi sebenarnya selera musik aku tuh diverse. Banyak banget genre yang aku suka. Tapi yang paling utama itu kan Avenged Sevenfold. Terus tuh aku tuh suka EDM, guys. Nah, EDM tuh aku lebih utamanya ke, kalau kalian tahu Skrillex. Tahu Skrillex nggak, guys? Nah, aku suka Skrillex, suka banget. Terus tuh, pokoknya lagu-lagu EDM tuh yang aku suka paling kayak di komunitas, di labelnya Osla, kalau kalian tahu. Itu ada, kalau nggak salah ada Z, ada siapa lagi ya? Banyak deh. Oh, siapa sih? Aku lupa. Nah, terus aku juga suka lagu-lagu Indonesia kayak itu loh.
lagu-lagunya Fiersa Besari, siapa sih yang gak suka sama lagu-lagunya Tulus? Kalau kalian tahu. Nah, aku juga suka lagu. Sebenarnya apa ya? Aku nggak terlalu ngikutin K-pop banget. Cuman ada satu grup yang aku suka banget, yang aku ngikutin dari dulu, dari mereka masih trainee juga sama kayak aku sekarang. Dan sekarang mereka udah, wah, udah ngetop banget. Salah satunya itu, coba tebak kalau kalian tahu, boy group. Ih, ada yang nge-gift. Makasih kakak. Oh, ini tuh apa, disco? Kayak lampu-lampu disco gitu. Iya gak sih? Iya bener. Lucu banget. Kakak, I love JKT48. Terima kasih kak. Nah, balik lagi. Ini grupnya tuh namanya, kalau kalian tahu, Stray Kids gak sih? Aku tuh kaget, ternyata Kak Ola juga suka Stray Kids. Kayak aku seneng banget ada yang suka Stray Kids. Karena dulu tuh Stray Kids tuh underrated, kayak gak banyak yang tahu gitu kan. Nah, terus sekarang aku mau coba nge-play lagu. Oke, ini salah satu lagu baru Stray Kids gitu, lagu di album barunya. Genrenya itu pas aku pertama dengerin tuh kayak, hah, ini Skrillex banget gak sih? Nah, kayak aku suka sama Skrillex dan aku juga suka sama Stray Kids. Terus ada lagu ini, terus aku kayak mikir, ih, lagu Stray Kids tapi vibe-nya Skrillex banget. Ini kalian harus dengerin, aku play ya. Nama lagunya tuh Freeze Stray Kids. Kita dengerin bareng-bareng. Drop-nya tuh ya, wah, gila sih. Nih, aku play. Logat aku emang iya ya, Sunda banget ya. Aku gak nyadar loh. Nih guys, lagunya. Dengerin ya. Aku sambil liatin MV-nya. Kegedean ya? Udah, tuh kan kalian dengar gak sih dropnya keren banget. Aku kayak vibe-nya vibe-vibe strike, Skrillex gitu pas pertama kali denger. Asik banget. Nah itu lagu yang aku rekomendasiin pertama ya guys. Ih, BTW dari tadi aku jongkok loh. Sekarang aku mau duduk. Nah duduk. Itu pertama lagu Stray Kids. Terus kedua, ada satu lagu. Kalian tahu ini enggak? Band namanya Lorna Shore. Lorna Shore. Lorna Shore itu heavy metal juga, tapi lebih apa ya? Kayak isinya scream doang gitu loh. Kayak lebih hard, lebih apa ya,
pokoknya lebih lebih keras gitu daripada genrenya Avenged Sevenfold. Itu ada namanya Lorna Shore, Lorna LORNASHORE. Itu ada lagunya namanya Into the Hellfire. Mau dengerin nggak? Tapi kalau misalnya kalian nggak suka lagu-lagu berisik gitu, kayaknya nggak akan suka sih. Nih, Lorna Shore, Into the Hellfire. Iklan. Wait, iklan. Nah. Ini udah aku play ya, guys. Udah guys, takutnya pada gak suka, tunggu ya. Jadi itu ini band tadi itu namanya Lorna Shore. Kalau nggak salah Lorna Shore tuh vokalisnya tuh baru, member baru gitu. Cuman gila skill scream-nya tuh wah keren sih. Dia juga masih muda BTW. Kalau nggak salah berapa ya? 2000 sekian deh. Wait, kita searching dulu. Kalau nggak salah namanya Will Ramos ya. Aku tuh dapet rekomendasi ini dari temen aku. Will Ramos namanya. Benar. Di sini nggak dikasih tahu kelahiran berapa, pokoknya dia masih muda, cuman keren. Terus apa ya? Oh, mau lagu Avenged Sevenfold, ayo. Lagu apa? Avenged Sevenfold. Lagu pertamanya Avenged Sevenfold yang aku tahu itu A Little Piece of Heaven. Kalian tahu gak sih? Jadi, awalnya tuh aku culture shock dulu. Soalnya kayak biasanya kan lagu kayak 3 menit gitu kan, 3 menitan, 4 menitan. Lah, lagu-lagu Avenged tuh lama-lama kayak 8 menit. A Little Piece of Heaven aja 8 menit. Terus, waktu itu aku pertama kali tahu mereka kan langsung suka kan. Terus itu kita, aku sama keluarga aku tuh sering karaokean gitu. Nah, mama papa kan sukanya lagu-lagu kalem ya. Terus kayak pada nyanyi-nyanyi, terus pas giliran aku nyanyi lagu ini kan, terus langsung pada shock. Hah? Anak kecil kok nyanyinya kayak gini sih? Soalnya apalagi musik videonya rada eksplisit gitu kan. Tuh. Tapi gak apa-apa. Aku suka. Kita dengerin lagu apa ya? Hail to the King gak sih? Clean and clean toner. Maaf. Nah, Hail to the King tuh gitarnya legend banget sih. Gini, suara aku masih kedengeran nggak? Aku manda bisa main gitar nggak? Sebenarnya aku basicnya bisa, cuman
karena nggak dilatih jadi lupa-lupa. Sambil makan ya. Oh, ada disco dulu guys, aku belum nyadar. Makasih Kak Ahmad Rinto. Beralih ke lagu lain. Kita Avenged Sevenfold. Oi oi oi. Aku kalau ngomong biasa gini logatnya Sunda ya? Nanya. Aku nanya dulu. Soalnya kalau aku ngomong bahasa Jawa, Jawa banget, kayak nggak ada Sunda-Sundanya. Mana bisa bahasa Jawa? Aku kalau di pulang kampung di Malang, tiap hari ngomongnya bahasa Jawa guys, tapi Jawanya tuh Jawa Malangan. Kalau kalian tahu Jawa Malangan tuh kasar, jadi aku takut kalau Sunda aku juga kasar sih, kayak aku nggak bisa yang bahasa bakunya gitu loh, kan ada tingkatannya itu kan, aku nggak bisa. Aku takutnya kalau misalnya aku ngomong di sini kayak takut gak sopan. Jawa Malangan, yang ini Jawa Timuran. Ya wis ben. Oh iya, ngomongin tadi kan ngomongin Stray Kids. Aku juga koleksi itu, koleksi apa? Album mereka. Dari awal debut. Kayak enggak tahu ya, aku cocok banget gitu sama genre-genre lagunya Stray Kids tuh, kayak karena aku suka EDM. Nah, K-popnya mereka tuh beda gitu loh, enggak kayak yang lain. Mungkin itu yang bikin aku tertarik ya. Keren banget, keren-keren. Apalagi yang comeback-nya yang sekarang. Maniac. No Maniac. Enggak.
BTW, kita showroomnya gak bisa lama. Nanti kita showroom lagi ya. Tahu Yellow Claw gak? Tahu dong. Siapa yang gak tahu Yellow Claw? Yellow Claw tuh enak-enak lagunya. Eh, ngomongin koleksi album, aku juga koleksi komik loh guys. Cuman belum komplit aja. Cuman udah kayak 3/4-nya udah komplit. Kayak jilid 1 sampai jilid 30-an tuh aku udah ada. Cuman tuh kayak misal jilid 13 gak ada, jilid sekian gak ada. Cuman kebanyakan udah ada, 3/4-nya lah. Kalian tahu komik ini gak sih? Ini komik komik lucu, apa sih genrenya tuh, genre daily life, terus lucu. Kalian tau Miko gak? Nah itu, aku suka, aku koleksi itu komik Miko, Hai Miko, atau nama aku, apa? Pokoknya Miko, aku suka banget dari dulu, dari zaman Miko masih 15 ribu ya guys. Sampai sekarang udah berapa? Nggak tahu, 27.000. Hah, naiknya dari satu komik yang aku bisa 30.000 dapat dua. Ini 30.000 aja dapat satu doang. Dulu tuh ya, komik Miko cuma 15.000-an asli deh. Cuma 15.000. Nah iya, namaku Miko, Hai Miko. Dulu malah lebih murah dari 15.000, berapa ya? 12.000 nggak sih? Dari 12.000 sekarang 20.000 ke atas, mahal banget. Eh ya gitu guys, kayak aku nungguin terbitan barunya. Sampai tau gak sih yang komik komik yang special edition aku punya, yang komik yang harga aslinya 15.000 terus dijual 50.000 gegara dapat bonus tempat pensil. Aku punya tempat pensil Miko. Suka komik. Au. Terus di belakang casing aku ada ini, guys. Ada, aku juga koleksi foto orang cantik dan orang ganteng. Yeay. Orang cantik juga aku koleksi. Cecan-cecan. Cogan-cogan. Tim Miko sama siapa? Aku sukanya Miko sama Tapei lah. Ininya apa? Yang main karakternya. Terima kasih gift-nya Kak Cici Wardani, Kak Yuki. Emang ada yang gasip Miko sama Tapei? Nah, yang gak ship tuh aneh berarti. Miko sama Tapei emang shipable. Ih, miring ya? Miring gak sih? Miko itu malam minggu kan? Itu series, beda lagi. Itu malam minggu Miko. Yang ada Raditya Dika kan? Aku juga nonton. Podium itu mana sih? Aduh maaf guys, aku Kak. Oh, bentar lagi asarnya udah mau habis ya. Bentar, podium yang mana? Wait. Kak, ini kan yang nomor satu kan Kak Ahmad, Prin, Kak I Love JKT48, Kak Yupi, Kak Zidan, Kak Hashtag Mayot, Kak Cici Wardani, Kak Main. Ih. Ah, enggak tahu. Iya kan benar? Iya benar. Kak Main AML, Kak Miko, oh ada Kak Miko, Kak Hasbi LH. Kak Hasbi aku tahu, aku ingat. Kak salam kenal, Kak Ayu, Kak. Ih, 3 menit lagi udah mau habis. Ah, kok cepet banget.
klik orang terus live ranking. Maaf guys, nanti next SR aku pasti bisa lancar. Maaf ya guys. Mana sih? Ntar aku masih mencari guys. Live rank, mana live rank? Santai mandut. Iya makasih kakak. Nomor orang di bawah. Omo atau ke live ranking yang mana? Dua menit lagi. Nanti aku SR lagi nonton ya guys. Nah, kita bagi-bagi rekomendasi lagu lagi nanti. Question boxnya semua aku reaksiin yang ada yang aku open di yang aku open di mana? Di IG. Ayo kita foto dulu guys. Kita post. 1, 2. Dadah guys. Bye bye. Terima kasih giftnya. Love. Bye bye. Cahaya ilahi btw ini.